ke tajuk ini, yaitu tajuknya adalah perkembangan sejarah Syiah. Ya, tajuk ini sangat penting, di mana kalau kita tidak tahu sejarah perkembangan mereka, bila kesebenarnya ajaran ini benar-benar muncul dalam bentuk yang ada pada sekarang ini, yaitu sekarang Syiah wujud dalam bentuk akidah, di mana mereka berbeza daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, berbeza dengan Sunni, berbeza dengan agama orang ramai. Itulah yang kita nak tengok, sejak bila ke mereka mula berbeza daripada ajaran Islam yang dianuti oleh orang ramai ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita sebut terus ciri mereka sekarang. Yeah, saya fokuskan kepada Syiah Imamiyah, Imam 12, atau mereka sebut sebagai Syiah Al-Bait, walaupun mereka sebenarnya bukan sebenarnya menyokong Al-Bait, mereka hanya buat dakwaan saja. Mereka sebut bahawa mereka adalah Syiah Ja'fari, iaitu disandarkan pada Imam Ja'far Sadiq. Tetapi juga sebenarnya mereka bukannya Syiah yang diakui pun oleh Imam Ja'far Sadiq. Malah mereka hanya buat klaim saja, klaim palsu kita panggil, terhadap Imam Ja'far Sadiq, iaitu cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Ja'far ini. Jadi mereka berbeza akidah, dan mereka ini di antara cirinya, ini Syiah sekarang, mereka mengkafirkan para sahabat, mereka mengkafirkan isteri-isteri Nabi, mereka mengkafirkan Aisyah dan Hafsah. Jadi sejak bilakah Syiah ini wujud? Yang itu yang kita mula trace, terkesan daripada pembelajaran kita. Syiah yang ada sekarang, mereka mula menzahirkan diri. Kita sudah sebut daripada siri yang lepas bahawa Syiah pada zaman Nabi tidak ada sebenarnya. Dan selepas itu kita sudah turun kepada zaman Khalifah 4, Khalifah Ar-Rashidin, pun tidak ada ciri Syiah yang kita sebutkan tadi, yang mengkafirkan sahabat, yang membentuk satu akidah yang dipanggil sekarang sebagai akidah Syiah Imam 12. Tidak ada. Dan selepas itu pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, sebelum itu zaman Sayyidina Osman, pembunuhan Sayyidina Osman yang ada unsur-unsur orang yang melakukan pembunuhan terhadap Sayyidina Osman itu, Abdullah bin Sabah, ada unsur-unsur mempunyai orang mula-mula lah, orang-orang pertama yang mempelopor ataupun ada ciri-ciri akidah Syiah Imam 12 ini, iaitu menyatakan Ali sebagai Allah misalnya, itu pada Abdullah bin Sabah. Kemudian selepas itu kita sebut bahawa di zaman Siffin, iaitu masa peperangan Siffin di antara pasukan Sayyidina Ali dan Muawiyah, di zaman itulah pada tahun 37 Hijrah bermulanya ada unsur-unsur, kita panggil ada unsur-unsur ajaran Syiah yang awal, iaitu di mana ada sekumpulan orang yang pergi kepada Sayyidina Ali menyatakan antahua. Dia kata antahua, engkau adalah dia. Sayyidina Ali bertanya, dia itu siapa? Dia adalah Allah. Bermakna dia menyatakan bahawa kumpulan ini mengatakan bahawa Ali itu adalah Allah, antahua. Lalu Ali bin Abi Talib pada ketika itu menghukum mereka. Ada tiga golongan yang kita sebut. Pertama, mereka itu digalikan lubang, dinyalakan api dan untuk dihukum. Dan mereka ini, ada kumpulan itu yang terjun ke dalam api. Mereka menyatakan bahawa Ali yang menghukum mereka dengan api, betullah dia Allah. Sebab hanya Allah yang menghukum manusia dengan api. Itulah yang dilakukan oleh satu kumpulan. Satu kumpulan daripada kumpulan tadi. Dan kumpulan yang kedua, mereka mengakui, kalau kau Ali, kau tidak mengaku bahawa sebenarnya engkau bukan Allah, maka kami menerimanya. Dan mereka di kalangan orang yang bertaubat kembali semula kepada ajaran yang benar. Manakala golongan yang ketiga daripada kumpulan Sabaiyah atau kumpulan bin Sabah itu yang menyatakan bahawa Ali adalah Allah itu, kumpulan yang ketiga menyatakan bahawa kumpulan yang ketiga ini bersikap berbohong. Mereka mengatakan bahawa mereka kembali semula kepada ajaran benar, tetapi sebenarnya mereka tidak. Bermula taqiyah daripada situ lagi, sebenarnya sudah bermula ajaran taqiyah ataupun pura-pura ini. Daripada zaman itu, zaman Ali adalah zaman tahun 40
zaman 37 Hijrah. Kawan-kawan semua cuba ingatlah tahun daripada 37 Hijrah sudah ada bibit-bibit Syiah ini, iaitu Syiah bin Sabah ini menyatakan bahawa Ali itu Allah. Dan sampai sekarang sebenarnya ada unsur itu. Selepas itu kita semalam sudah pada minggu lepas menyebut bahawa kita sudah sampai ke peringkat Karbala, iaitu peristiwa Karbala pada tahun 61 Hijrah. Tadi 37 Hijrah, sekarang 61 Hijrah. 61 Hijrah ini adalah berlaku peristiwa Karbala yang kita semua tahu tentang peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain. Di mana Husain alaihissalam, Husain bin Ali bin Abi Talib, Husain bin Ali ini adalah cucu Nabi. Di mana beliau telah dipanggil, kita review semula sedikit, iaitu beliau telah dipanggil oleh penduduk Kufah. Beliau berada di Madinah, dipanggil oleh penduduk Kufah. Sebanyak 600 surat dikirimkan, dan sehingga Muslim bin Aqil, 600 surat itu minta supaya supaya Husain bin Ali pergi ke Madinah untuk pergi ke Kufah ataupun Iraq untuk dibaiat. Orang-orang Kufah tidak setuju untuk dengan khalifah yang dilantik oleh Muawiyah, iaitu Yazid bin Muawiyah. Yazid melantik anaknya di Syam. Orang-orang Kufah tidak setuju. Lalu mereka memanggil Sayyidina Husain supaya datang ke Iraq untuk dilantik sebagai khalifah. Dan kita tahu pada minggu lepas kita sudah sebut bahawa Husain datang dengan kerana di Husain telah hantar sebelum itu sepupunya, iaitu Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil datang ke Kufah untuk memeriksa betulkah bahawa di sana ada ramai yang sedang menunggu untuk bai'ah Sayyidina Husain. Lalu Muslim bin Aqil telah mendapat bai'ah bagi pihak Husain. Muslim bin Aqil ini sepupunya yang datang ke Iraq telah mendapat bai'ah daripada penduduk Kufah seramai 18,000 orang. Ramai, 18,000 orang. Lalu Husain datang, ringkas cerita, beliau telah yang kita tahu peristiwa Karbala, Sayyidina Husain, cucu Nabi, telah dibunuh di Karbala. Ramai sahabat, semua sahabat menyatakan bahawa jangan pergi. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubir, Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabat-sahabat semuanya kata jangan pergi ke Kufah itu. Sebab mereka itu tidak bagus, sejarahnya tidak bagus dengan bapak kamu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak bagus dengan abang kamu, Sayyidina Hasan. Tetapi ditakdirkan Tuhan, pergi juga Sayyidina Husain. Bila pergi, siapa yang membunuh Sayyidina Husain? Ini versi saya, ini adalah versi yang sudah kita kaji betul-betul. Dan saya berdebat dengan mereka, ini di antara yang terbaiklah buat masa ini. Hakikat, apabila Husain datang, mereka siapakah yang membunuh Sayyidina Husain? Pada ketika itu, di antara, ini ada daripada versi Syiah sendiri, menyebut bahawa orang-orang Kufah itu, dulunya mereka adalah penyokong-penyokong Sayyidina Ali. Penyokong Sayyidina Ali. Sekarang mereka yang panggil Husain. Mereka yang memanggil itu, di antara yang memanggil Sayyidina Husain itu, mereka itu yang membunuh. Ini diakui dalam kitab-kitab Syiah sendiri. Mereka yang panggil, sehingga Husain apabila tiba di Karbala, Husain menyebut, kamu-kamu ini, kamu yang panggil aku, surat yang 600 itu di antaranya nama-nama kamu. Dan kamu yang sedang untuk mengajak untuk membunuh aku. Dan mereka yang membunuh Sayyidina Husain. Mereka yang membunuh Sayyidina Husain. Yang memanggil Sayyidina Husain ke Kufah, mereka yang membunuh Sayyidina Husain. Dan sebahagiannya melepaskan diri. Dipanggil ada yang memanggil, kemudian dia membunuh Husain. Kemudian ada yang memanggil, tetapi mereka melepaskan diri daripada Husain. Mereka tidak bantu, mereka tidak tolong apabila Husain dikepung oleh geng-geng. Siapa ni? Dia panggil Nasibi bernama Ubaidillah bin Ziyad. Dengan tentera yang sampai 40,000 orang pun datang untuk mengepung Sayyidina Husain, mereka tidak bantu. Dan kumpulan ini, sebab itu Syiah yang dipanggil Syiah lah. Syiah zaman itu tidak Syiah seperti sekarang. Sebab itu kita nak kesan sekarang. Syiah yang ada sekarang, yang mengkafir, yang kumpulan akidah yang seperti yang saya sebut di awal tadi, bila sebenarnya yang muncul dalam bentuk yang betul-betul. Bila? Ini belum sebenarnya. Di zaman Sayyidina Husain pada 61 Hijrah sampai ke Karbala itu, Syiah pada ketika itu, dia panggil orang yang Syiah ini adalah penyokong. Maknanya penyokong. Masih dalam bentuk bahasa sahaja.
berubah itu bahasa saja. Yaitu mereka sama ada Syiah ini bang Syiah kasih. Dia kasih orang yang kasih kepada Ahlul Bait. Mereka nak selepas Nabi masih lagi dipimpin oleh Ahlul Bait. Mereka ini dipanggil Hubbu Ahlul Bait. Dia kasih kepada Ahlul Bait. Dan Hubbu Ahlul Bait kasih kepada Ahlul Bait sampai sekarang pun. Sampai sekarang pun ramai orang dan kita sendiri pun dituntut dalam Islam kasih kepada Ahlul Bait. Jadi kalau dikatakan Syiah pada ketika itu di antaranya Syiah yang ini yang kasih kepada Ahlul Bait. Yang panggil senawas itu di antara 18,000 yang memberikan bayar dan 500 surat yang dihantar itu di antaranya termasuk yang kasih kepada Ahlul Bait. Makalah yang kedua golongan dia panggil Syiah siasah, Syiah politik lah. Dia nak supaya Ahlul Bait yang memimpin, nak supaya Husain yang memimpin. Maka ini juga dipanggil Syiah politik, Syiah kasih kepada Ahlul Bait. Mereka ini bukan seperti Syiah sekarang. Jadi walau bagaimanapun daripada kitab Syiah dan daripada Sunni bahawa mereka yang ramai-ramai itu ada di antara mereka, mereka yang turut, mereka juga adalah yang membunuh Saidina Husain. Kemudian di kalangan Syiah pada ketika itu, sebab sekarang kita sibuk ada musim 10 Muharram, peristiwa Karbala, mereka pukul-pukul badan kononnya. Kenapa itu? Yang itu kita nak faham. Kita boleh faham di seterusnya selepas saya bincang seterusnya. Kita akan boleh faham kenapa mereka pukul-pukul badan. Siapa mereka itu? Yang pukul-pukul badan menyesal dia kononnya kepada Yazid. Tetapi siapa sebenarnya? Sebenarnya yang membunuh Saidina Husain. Di kita kata tadi ada dua, yang kasih dan yang politik. Yang ketiga ada di kalangan mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ini di antaranya membunuh Saidina Ali. Kona ada di Iraq pada ketika itu. Jadi mungkin Khawarij yang membunuh. Dan betul pun ada naik nama yang kita sebut, ada tiga orang. Pertama adalah Ubaidillah bin Ziyad yang mengarahkan supaya pergi kepung dan bunuh Saidina Husain. Kemudian yang kedua Sinan dan Shimir. Ini di antara yang memenggal kepala Saidina Husain dan sebagainya. Mereka ini pada ketika itu dipanggil orang yang Syiah sebab menyokong Saidina Ali. Tapi mereka juga mungkin mereka adalah Khawarij dan mereka adalah Nasibi yang sebenarnya dalam hati mereka, mereka membenci Ahlul Bait. Itu saya ulang sedikit review yang lepas. Bahawa sampai ke saat sekarang, tidak tahu siapa sebenarnya, tidak muncul secara nyata akidah Syiah yang sepertinya ada sekarang. Iaitu dalam bentuk akidah yang dimiliki oleh, dianuti oleh sekelompok besar orang Syiah yang ada sekarang, yang seperti di Iran, di Iraq, di Bahrain, Lebanon, di Yaman sekarang. Dan ada Syiah Malaysia yang juga hari-hari mengkafir dan melaknat sahabat. Mereka ini bukan Syiah yang macam itu. Yang di zaman Karbala itu pun. Sekarang kita pergi sedikit terus kepada peristiwa Karbala. Jadi macam selepas peristiwa Karbala pada tadi 61 Hijrah, pada 64 Hijrah. Di sana muncul kumpulan Tawabi yang dipanggil, iaitu orang-orang kufah ataupun orang-orang Iraq yang menyesal sebab kumpulan yang menyesal ini sebenarnya mereka termasuk di kalangan yang kasih, yang memanggil Saidina Husain ke Kufah ataupun ke Karbala yang surat 500 surat tadi tu. Sekarang mereka selepas terbunuh Saidina Husain, mereka menyesal. Mereka bersedih menyesal. Di antara mereka itu adalah mereka yang panggil Saidina Husain datang. Tapi mereka melepas diri. Mereka tidak membantu Saidina Husain ketika Saidina Husain dibantai. Ketika Saidina Husain dibunuh. Jadi mereka menyesal sekarang. Di antara ketua mereka ialah Mukhtar bin Abi Ubaid. Mukhtar bin Abi Ubaid ini pada tahun 64 Hijrah membentuk satu pasukan menyesal. Pasukan yang bertaubat. Kesalahannya apa? Kesalahannya ketika Saidina Husain dibantai, ketika mereka memanggil Saidina Husain, dapat mereka melepaskan diri daripada Saidina Husain. Lalu mereka menyesal diketuai oleh Mukhtar bin Abi Ubaid ini. Lalu beliau pada tahun 64 Hijrah, tadi 61 peristiwa Karbala, 64 Hijrah, Mukhtar bin Abi Ubaid ini telah membantu satu pasukan Tawabin yang menyesal ini, yang bertaubat ini. Ini mirip-mirip yang mereka yang pukul-pukul badan sekarang itulah. Kononnya menyesal, menyiksa diri sendiri, berdarah-berdarah kerana tidak membantu Saidina Husain. Dan kumpulan ini
ni Mukhtar bin Abi Ubaid ni telah pergi ke telah pergi kampung istana Ubaidillah bin Ziyad, iaitu seorang yang pada ahli sunnah pun kita kata dia jahat, yang telah mengarahkan supaya Sayyidina Husain dibunuh. Kau pergi kampung di istana Abdullah bin Ziyad, kamu jangan bunuh Abdullah bin Ziyad. Pada ketika itu, kita nak bawa tadi sampai ke saat ketika Mukhtar bin Abi Ubaid ini menyerang dan membunuh Ubaidillah bin Ziyad. Sampai ke saat ini pun Syiah belum lagi terbentuk seperti Syiah yang ada pada hari ini. Belum lagi terbentuk begitu. Kemudian saya pergi ringkas, itu pada tahun 64 Hijrah. Kemudian selepas itu apa kerajaan Irak, kerajaan Syam masih Syam di bawah kerajaan Umayyah. Umawi kita panggil Umayyah, kerajaan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian turunkan kuasanya kepada Yazid bin Muawiyah, kemudian selepas itu kepada Marwan al-Hakam, kemudian selepasnya kepada bermula daripada Muawiyah. Itu berlakunya sistem beraja, dipanggil beraja. Kerajaan Muawiyah ini ataupun Umawi ini berlangsung sampai 132 Hijrah. Tadi kan peristiwa Karbala 61 Hijrah. Sekarang sampai kepada 132 Hijrah. 132 Hijrah kerajaan Umawi. Kita panggil kerajaan Bani Umayyah, kerajaan keluarga Muawiyah ataupun Umawi. Sampai 132 Hijrah belum zahir lagi Syiah yang macam yang ada pada hari ini, yaitu Syiah kumpulan akidah yang mempunyai usul-usul akidahnya sendiri, yang mempunyai masjid mereka sendiri, belum muncul pada ketika itu, belum ada. Cuma sebelum itu sedikit, yaitu 132 Hijrah tamatnya kerajaan Umawi, sebelum itu pada tahun 122 Hijrah, iaitu ketika itu berlaku peristiwa di mana di antara imam saya ulang balik, imam-imam Syiah ini bermula dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan. Ini bagus, setiap kali kita berlive ini kita ingat-ingat semula, kalau nak mengkaji Syiah kena ingat nama imam-imam Syiah ini. Bermula dengan Ali bin Abi Thalib yang pertama. Kita kata itu palsu semua, tetapi sebenarnya mereka mendakwa Ali adalah imam yang pertamanya lah. Kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali Zain Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far Sadiq, Musa Kazim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Jawad, Hasan Askari, Muhammad bin Hasan Askari, 12 orang. Saya nak sebut pada 122 Hijrah di zaman Muhammad Al-Baqir, saya sebut tadi imam yang kelima itu, ada saudaranya yang Syiah Imam 12 ini tidak terima, namanya Zaid bin Ali Zain Abidin. Zaid bin Ali Zain Abidin ini pada 122 Hijrah ada sekumpulan pengikutnya yang kata yang mengakui bahawa mereka mengikut Zaid bin Ali Zain Abidin. Setelah pergi bertanya kepada Zaid dua soalan. Pertama, soalan pertama, bahawa apa pandangan kamu terhadap Abu Bakar dan Umar? Ini berada di dalam barisan penyokong dia. Bertanya, pertama, apa pandangan kamu terhadap Abu Bakar dan Umar? Zaid bin Ali Zain Abidin berkata, ini yang lahirnya daripada inilah selepasnya membentuk Syiah Zaidiyah di Yaman. Beliau menjawab bahawa Abu Bakar dan Umar adalah kawan atau aku, khalifah kepada atau aku, yaitu khalifah kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah. Lalu beliau menyatakan bahawa soalan yang kedua, mereka bertanya, tidakkah kamu mau melaknat mereka berdua, supaya melaknat mereka berdua? Lalu Zaid ini cucu Nabi juga, cici Nabi, beliau mengatakan bahawa kamu ini adalah golongan Rafidhah. Dengan soalan pertama tadi, apabila Zaid kata mereka adalah Abu Bakar dan Umar adalah kawan atuk aku, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kata kami tidak boleh terima kamu, tidak boleh terima Zaid kata kamu adalah golongan Rafidhah, aku juga tidak boleh terima kamu. Daripada saat itulah wujudnya golongan dipanggil mereka yang mengkafir, melaknat
Abu Bakar dan Umar. Dan itulah yang wujud sampai sekarang, itu pada tahun 122 Hijrah. Kalau nak kata kumpulan yang mengkafir melaknat sahabat ini wujud detik kedua selepas 37 Hijrah, kita kata kumpulan Abdullah sahabat yang Ali Zainal Ali bin Abi Talib hukumkan untuk humbang, untuk bakar mereka dengan api. Sekarang inilah pada 122 Hijrah wujud kumpulan ini yang keluar, yang dinamakan oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin sebagai Rafidah, iaitu mereka yang menolak Abu Bakar dan Umar. Mereka yang minta supaya dilaknat Abu Bakar dan Umar. Mereka yang melaknat Abu Bakar dan Umar. Sudah wujud kumpulan itu secara kumpulan yang terpencil pada 122 Hijrah. Kemudian selepas itu, zaman sudah menjadi zaman ini adalah di antara zaman-zaman akhir para imam. 122 Hijrah tadi. Kemudian kita kata pada 132 Hijrah, iaitu zaman Umawi, belum ada Syiah yang seperti sekarang. Bila ke Syiah yang seperti sekarang, iaitu Syiah yang ada agama, membentuk agama yang ada usul-usul agama, ada mazhab mereka tersendiri ini, bila ke wujud, iaitu di zaman selepas 132 Hijrah, di zaman Abbasiyah. Di zaman Abbasiyah, imam-imam yang hidup selepas itu di antaranya, kalau 148 Hijrah ialah imam yang ke-6 Syiah itu. Kemudian selepasnya pada 260 Hijrah. 260 Hijrah pada kurung yang kedua Hijrah. Bermakna lepas 200 tahun zaman Nabi SAW, maka mulalah berlaku Syiah-Syiah seperti sekarang. Pada tahun 260 Hijrah adalah zaman Hasan Askari. Itu Hasan Askari pada tahun pada zaman selepas Umawi, itu zaman Abbasiyah, zaman Ahlul Bait. Ketika itu adalah mereka ta'asub sangat kepada Ahlul Bait ini, sehingga mereka buat kelim macam-macam bahawa mereka rakan-rakan rapat kepada imam. Sebenarnya tidak pun, iaitu selepas Ja'far Sadiq, Imam Ja'far Sadiq, imam yang ke-6 tadi itu, dia di antara imam yang paling alim. Dan dia ahli sunnah wal jamaah sebenarnya, bukannya Syiah. Di antara imam yang paling paling alim di kalangan imam-imam ini, Syiah beliau telah diuji oleh orang-orang Kufah, yang tempat yang membunuh Sayyidina Husain itu. Mereka mengatakan bahawa mereka rakan rapat kepada Ja'far Sadiq. Mereka rakan rapat kepada Ja'far Sadiq, sedangkan mereka berada di Kufah, di Iraq. Pada ketika itu, Ja'far Sadiq, imam yang ke-6 ini, dia yang Madani, dia panggil orang yang berada di Madinah. Dia lahir di Madinah, membesar di Madinah, belajar di Madinah, murid-muridnya di Madinah, wafatnya pun di Madinah. Dan pada ketika itu, Madinah dengan Kufah bukan satu yang mudah untuk orang itu keliling bahawa dia menjadi pelajar kepada Ja'far Sadiq. Sedangkan dia berada di Kufah ataupun di Iraq, yang jauh berbulan untuk sampai di antara Madinah dengan Kufah itu. Tapi mereka keliling bahawa mereka adalah murid kepada Ja'far Sadiq, iaitu imam yang ke-6 tadi. Di antara paling banyaklah riwayat diriwayatkan daripada Imam Ja'far Sadiq dan Muhammad Al-Baqir. Imam Al-Baqir, imam yang ke-5 dan ke-6. Mereka-mereka orang Kufah tadi, mereka membuat riwayat ataupun hadis-hadis disandarkan kepada Imam Ja'far Sadiq. Imam Ja'far Sadiq berada di Madinah. Mereka membuat hadis-hadis, macam-macam hadis yang mereka reka cipta, yang palsu, disandarkan kepada Imam Ja'far Sadiq. Imam Ja'far Sadiq dapat tahu sebenarnya bahawa orang-orang Kufah itu, mereka yang itu berbohong di atas nama Ja'far Sadiq. Di antara riwayat-riwayat yang menyatakan bahawa yang mereka riwayat, di antaranya mengkabarkan sahabat bahawa Imam Ja'far Sadiq mengatakan bahawa semua sahabat kafir, melainkan 3 orang. Itu di antaralah hadis-hadis, kata-kata yang disandarkan kepada Ja'far Sadiq secara palsu. Sehingga Ja'far Sadiq pada ketika itu memberikan warning atau memberikan amaran, memberikan peringatan kepada orang ramai supaya jauhi orang-orang Kufah yang buruk-buruk itu. Di antaranya Muhammad bin Muslim, di antaranya Durarah bin Ayyan, 2 orang ini, dan lagi berapa 4-5 orang yang mereka yang selalu membuat hadis palsu di atas nama Ja'far Sadiq. Ja'far
Allah di dalam memberi amaran supaya orang tidak dekati, berhati-hati dengan perawi-perawi itu, perawi hadis itu. Nah, bila sampai kepada mereka kata-kata amaran ataupun peringatan daripada Ja'far Shadiq tadi, mereka kata Imam Ja'far Shadiq bertakia itu. Dia kata Imam Ja'far Shadiq pura-pura. Ya, sebenarnya riwayat-riwayat ini adalah daripadanya. Dan kami ini adalah pengikut-pengikutnya. Jadi begitulah imam-imam Syiah ini, imam-imam ini, kita kata, mereka kata imam mereka tetapi sebenarnya bukan imam mereka. Buat klaim-klaim palsu, mengatakan imam kata, sedangkan imam tidak ada kena-mengena pun dengan kata-kata mereka itu. Jadi di zaman itu, orang panggil macam kilang lah, membuat hadis-hadis palsu ini dilakukan oleh Syiah secara banyak. Dan pada ketika itu muncul pula ulama-ulama pada kurung ketiga hijrah, iaitu pada pada 329 hijrah, 328 hijrah, bermulalah muncul ulama-ulama daripada Kufah ini dan daripada Iran. Di antaranya Kulaini pada 328 hijrah, Kulaini ianya orang Iran, kemudian meninggal di Kufah ataupun di Iran. Kulaini ulama-ulama yang mengumpul riwayat-riwayat yang palsu tadi. Riwayat palsu itu pun orang dia juga, perawi-perawi dia juga yang buat. Kemudian dibuatnya hadis-hadis, kitab-kitab hadis, ulama ini membuat kitab-kitab hadis yang mulalah membentuk ajaran Syiah seperti yang ada sekarang. Di mana Kulaini membentuk, menulis, mengarang kitab kafi Kulaini. Kulaini namanya Muhammad bin Ya'qub Kulaini. Mula zahir buku ataupun kitab kafi Kulaini. Kemudian pada ketika itu juga ulamanya adalah Ali bin Ibrahim Al-Qumi, dipanggil digelar sebagai Al-Qumi. Pada ketika itu juga ulama-ulama Syiah yang besar, ulama awal mereka di antaranya Syekh Nubakhti pada 300 wafat 313 Hijrah. Kemudian Syekh As-Sayyid, Syekh Saduq, Syekh Tusi, Syekh Mufid dan sebagainya, Syekh Mufid pada 413 Hijrah. Mereka-mereka inilah yang menulis kitab yang banyak, beratus jilid. Di antaranya Syekh Mufid. Syekh Mufid ini 413 Hijrah membentuk usul agama Syiah yang seperti sekarang. Bayangkan ajaran itu, ajaran Syiah yang ada sekarang, yang mengkafir sahabat, yang macam-macam ini, yang asing daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah ini, wujud pada 413 Hijrah. Makna 400 tahun selepas wafat Nabi SAW. Saya hafal ada empat usul yang disebut oleh Syekh Mufid. Syekh Mufid 413 Hijrah. Pertama, beliau menyatakan bahawa Imam 12 itu mula berkata senabai 12 Imam itu pun sebenarnya berlaku pada kurung ke-4 Hijrah. Imam-imam ini, usul pertama dia menyebut bahawa supaya orang Syiah beriman dengan perkara ini, iaitu imam-imam dilantik secara nas. Itu berlaku pada kurung ke-4 Hijrah baru disebut perkara ini. Dilantik secara nas. Bermakna imam-imam 12 ini dilantik dengan hadis. Kalau ayat Quran jauh sekali lah, iaitu hadis wadir itu. Yang kedua, imam-imam maksum yang kita sebut. Nabi yang maksum, bukannya imam. Tetapi mereka mengatakan bahawa imam-imam maksum. Ini hukum atau usul kedua yang ditulis oleh Mufid yang orang Syiah mesti terima. Percaya sajalah. Yang ketiga, imam mesti diurutkan. Pada kurung ke-4 Hijrah, baru dibuat usul ataupun usul akidah menyatakan bahawa mesti 12. Sebab sebelum itu, Syiah berterabur. Ada yang sampai 6 saja, ada yang sampai 5 saja, ada yang sampai 7 saja, lepas tu out, berterabur. Lepas tu ada pada masa zaman Hasan Askari, imam yang ke-11, apabila dia wafat, sebenarnya tidak meninggalkan anak. Kitab-kitab Syiah pun menyebut bahawa Hasan Askari itu tidak mempunyai anak. Dia mandul, tidak mempunyai anak. Terbukti dalam sejarah dia tidak mempunyai anak. Abu Bakar semua tahu bahawa dia tidak mempunyai anak. Lalu Syiah berpecah kepada 14 kumpulan. Hanya satu kumpulan saja yang menerima riwayat palsu menyatakan bahawa Hasan Askari ada anak. Tapi anak itu dipanggil anak Ghaib. Daripada awal lagi Ghaib. Jadi siapa pemelihara anak itu? Jadi Syekh Mufid ini menyatakan bahawa mesti kena percaya
khalifah harus ada 12 imam. Dan yang terakhir, imam yang ke-12 itu, yaitu imam yang sekarang disebut imam gaib, imam zaman, ataupun bernama Muhammad bin Hasan Askari, anak gaib dari itu. Orang Syiah kena percaya bahawa Syiah mempunyai imam yang gaib itu masih hidup sampai sekarang. Semuanya tidak ada dalil menyatakan bahawa imam dilantik secara nas pun tidak ada. Para sahabat tidak memahami itu semua. Tidak ada orang Sunni, terutama Sunni, mana percaya itu semua. Dan memang tidak ada dalil Quran atau hadis secara nas menyatakan bahawa imam dilantik oleh Allah atau oleh Nabi. Yang kedua, tidak ada dalil mengatakan imam-imam itu maksum. Yang ketiga, imam 12 itu tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebab itu mereka sendiri berterabur. Setiap mati seorang imam mencari imam yang baru. Dan yang ketiga, apalagi pasal imam yang mesti Syekh Mubi. Ini kurung keempat hijrah. Syekh Mubi tidak ada percaya bahawa imam yang gaib itu, yang gaib diserdap itu daripada ketika umur dia 5 tahun lagi. Dan sekarang sudah 1200 tahun tak muncul-muncul. Kena percaya bahawa imam itu masih hidup. Jadi inilah menjadikan usul-usul inilah empat perkara yang menjadikan Syiah sekarang, di mana sehingga mereka berkembang menyatakan bahawa Syiah menyatakan bahawa sesiapa yang tidak percaya dengan usul tadi dan tidak percaya kepada imam-imam imam 12 ini, tidak percaya pada imam 12 ini, bagi orang-orang Syiah kita semua ini adalah kafir. Tidak, dia panggil Islam zahir. Apa makna Islam zahir? Kafir sebenarnya. Kalau Islam zahir itu maknanya kafir sebenarnya. Itulah pegangan mereka terhadap kita Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan saya ambil satu step lagi pada kurung ke-8 ke-9 hijrah. Mereka menyebar berleluasa bermula pada zaman Safawi di Iran. Mereka membunuh 1 juta umat Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah di Iran yang baru mazhab Syafi'i. Mereka halau orang-orang Sunni daripada keluar-keluar ke pinggir-pinggir Iran, dan mereka membunuh 1 juta umat Islam dan paksa supaya menganut ajaran imam 12 ini. Pada kurung ke-8 ke-9 hijrah, pada 1501 Masehi, kerajaan Ismail Safawi ini telah membunuh 1 juta umat Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah di Iran, dan mereka mengembang sampai sekarang. Dan sekarang ada di dua negara, Iraq dan Iran, sudah mereka kuasai. Dan mereka ini, bolehkah kita kata dianya macam ajaran ayat sesaya pin saja. Barulah sekarang, dan saya akan sambung pada masa akan datang. Pada masa akan datang, sejarah mereka, macam mana pergerakan mereka sekarang. Dan situasi semasa mereka, begitu juga dengan doktrin-doktrin mereka satu persatu dengan lebih perinci pada sesi-sesi yang akan datang. Itulah sejarah perkembangan Syiah yang saya dapat bawa pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.